dengan dua unit yang pertama daripada 12 unit. Dan insyaAllah ketika 5 akan ada, during 5 one more or two more. Masa 5 satu lagi. Apa yang penting untuk helikopter ni, ianya selain daripada memperkuatkan search and rescue, ianya akan dibuat untuk utilities, transportations dan lain-lain kegunaan. Dari segi kemampuan pergerakan yang pada hemat saya, ianya adalah merupakan sebuah helikopter yang canggih, sesuai dengan tuntutan dan kegunaan semasa. Dan saya fikir ianya boleh digunakan sekurang-kurangnya untuk 30 tahun yang akan datang. Dan bergantunglah kepada kemampuan perbelanjaan kerajaan nanti jika penambahan akan dilakukan untuk kumpulan yang kedua, isi 725 ini. Saya berpuas hati kerana teknologi itu disesuaikan dengan kehendak semasa, dan dari segi harga dan kontrak yang telah ditandatangani sesuai dengan harga ketika baru dengan dibuat. Dan saya fikir sebarang pembelian baru ianya akan melibatkan kos yang bertambah bergantung kepada kadar inflasi di Eropah dan juga di dunia. Kemungkinan pertamanya, kita akan membuat upgrading kepada Nuri dengan menggunakan airframe yang sedia ada, manakala rotornya akan ditukarkan daripada 4 kepada 5, engine dan dia dan juga gearbox. Ya. Ada kemungkinan kalau untuk kegunaan masa depan, SPS akan dipasang untuk Nuri itu. Kemungkinan yang kedua ialah kita menjual kepada negara ketiga. Alright, okay. One Malaysia, one Malaysia.